Deh. Patu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh, ada contoh teladan yang terbaik. Sebab apa? Apa kita banyak nyakit buat apa? Sebab makan nasi dengan susu. Satu lagi tak ada ikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu penyakit yang terbesar. Satu, kita makan nasi dengan susu ni, Allah Taala wi hati kita kerah. Hati kita kerah. Lagi pula doa gapo kita tak rasa nak menangis dengan Allah. Dan kita doa dengan Allah tak rasa jadi lembut, tak rasa nak menangis. Sebab apa? Tika kita makan nasi, kita tak turut cara sunnatir rasulillah, cara sunnah Nabi. Tapi Allah Ta'ala kata dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, tauladan yang terbaik. Tapi kita tak ikut dah situ. Sebab tu kita punah, sebab tu kita jadi hati kerah. Dan dah makan nasi lek kiri. Asal lepas tu dalam jari kita ni buat apa? Ni sebab apa yang tuan tahi gula tu kalau mu nak sipir taruh tu ni mu jangan duk celung dengan jari mu, jangan mu duk celung dengan jari mu. Nama gula tu basi, nama sayur tu basi, nama nasi tu basi. Kenapa? Kerana di kuku kita ni buat apa? Ni di kuku kita ni, di kuku kita ni ada satu san yang Allah Ta'ala sipir taruh di bawah kuku ni. Orang panggil satu san, satu kelebihan yang untuk mudah beracurkan nasi di dalam maidah kita. Kita tahu tak? Ni san di bawah ni. Apabila kita makan nasi dengan tangan kita gila. Sebab tu Rasulullah kata, apabila engkau sudah makan nasi, sunat engkau gila. Kita tak buat takut apa hino. Takut apa hino. Bahkan ni sunnah Nabi. Sebab apa Nabi suruh jilat? Sebab ni jilat tu biar nisan yang ada di bawah tangan kita ni untuk mudah kisah makan ni yang ada di dalam perut kita. Inilah uswatun hasanah, tauladan yang terbaik yang Allah Ta'ala letak di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat kita, tak boleh rumah jilat tangan. Apa hino demo? Kalau makan kedan waktu. Kadang-kadang makan nasi tak habis, kadang-kadang makan tak habis. Oh, tak boleh makan habis, kenapa tak? Tak. Lepas tu kalau makan nasi, kalau sang pizza pun, kalau sang burger pun, makan sekerak. Lepas tu wakca, mix saya pergi ke rumah apa-apa, tu lepet. Makan tak habis. Tengok ni. Wasa hebat ni. Makan tak habis ni, dia tahu kita bazirkan sebutir nasi. Sebab tu orang tua-tua kita besar tu, kalau memakan nasi tu ketak rata tu lah, nantilah mengkulung jari satu hari. Kerana apa? Nasi tu teriak. Makan ni yang kita makan, dia teriak. Dia minta doa ke Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, minta mulah merkalah pada Tuhan yang makan aku ni. Ya makan tak ambil, ya tak boleh nak buat. Kita fikir mulai padi suti nak tubik buat tu mana. Oh, kena kapal semar dulu. Lepas tabuh putih semar, putih padi. Lepas pada tu kimik semar. Lepas semar tu kena galau dulu. Lepas galau gerak. Lepas gerak menyedung. Lepas menyedung tu dek, oh, nak boleh naik ke padi tu. Kena pergi cara ke benar tu lama mana. Kena pergi puh baja lah. Nak tubik putih padi putih. Kita boleh buat tak? Tak boleh nak buat. Tapi kita makan bazir lah nasi sekerak pinggir. Tak habis. Tapi butir nasi tu apabila kita makan tak habis, ya doa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah memerkalah kepada orang yang bazirkan akan aku. Minta memerkalah kepada orang yang makan tak habis, ya Allah. Minta jadi papa orang ni. Kita tak tahu. Sebab kan aku kau hijau kau papa. Kau hijau kau jadi kolaknat. Kau hijau kau habis rezeki. Kau hijau kau lekat hutan. Kau hijau kau tamu hutan. Kau mana? Buku ni. Kita tak cuma. Kita tak cuma ibu apa? Oh, sebab tu orang tua-tua kita ajar makan nasi wihabi. Makan nasi wihabi. Jangan tinggal suntik pun dalam nasi dalam pinggir kita. Lepas tu di tempat basuh pun jangan duduk tinggal. Ya, kemoh nasi dalam tempat basuh. Ni orang panggil tak berkat lah. Orang panggil membawa apa? Pesakai yang papa. Nabi ajar melakuk dah ni. Pesakai papa. Sebab tu makan habis, nasi tu berdoa pada kita. Lepas tu kita makan lu nasi tak habis, nasi ke jatuh nasi basi ke ataupun nasi sejuk. Kalau kita nak wikir ayam, jangan lepas. Boleh purung tak boleh. Ni ada. Ni cara makan ni. Ya Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita boleh buat ke putih padi sutih?
Kita boleh huahkan putih masalah putih beras putih. Jawab kata tak boleh huah. Walaupun besar panjang kaya. Menawak putih padi sutih pun tak boleh. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala.